Selamat guys, welcome back to Darmania TV. Kali ini kita sekarang mau tepatin janji kita, yaitu adalah belah atau bakar potong Funko. Nonton video ini sampai habis ya guys, karena di akhir video kita bakal ngadain giveaway ya. Karena ini video ke yang keberapa gitu pokoknya ya. Karena ini spesial, sekalian bakar Funko. Dan akhirnya kita bakal ngadain giveaway di akhir video. So nonton terus sampai habis ya. Berat tuh aku sayang tau membakar itu, tapi ya mau gimana. Jadi waktu itu kita sudah ngadain foto di Instagram, nah ini fotonya. Dan lihat hasilnya, banyak yang setuju ya kalau kita potong Funko. Kita bakal tepatin di video ini. Dan jangan lupa ya, sebarin semua ke teman-teman kalian video kita. Komen yang bagus-bagus dan terus pokoknya like dan komen subscribe ya. Kita juga mau kasih giveaway, bukan sekarang ya, tapi masih nanti. Buat orang-orang yang benar-benar aktif di YouTube kita, di Instagram kita, entah like sering-sering komen yang bagus-bagus, atau sering ngasih saran juga. Kalian kalau mau saran apa, kita mau video apa, DM-in kita aja ya, atau komen di video ini, oke? Hadiahnya apa, pokoknya masih coming soon ya. Pokoknya kita bakal ngasih hadiah buat orang-orang yang aktif di YouTube kita. So, nonton terus ya video ini sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan, oke? Karena it's gonna be lit. Yes! Aja jangan tiru adegan yang di rumah ya, karena ini benar-benar berbahaya banget. Kita bakal pakai api, so stay safe ya udah. Jangan macam-macam ya, ini hanya untuk belokan bagi orang-orang profesional, oke? Aja. So guys, jadi ini dia fakta yang bakal kita belah, kita bakar. Wow, golden exclusive Disney. Bayangin guys, ini eksklusif bakal kita belah jadi dua atau bakal kita bakar, bukan kita hancurin pokoknya ya. So ikut terus ya, nonton video sampai habis, jangan di skip, oke? Oke guys, kita bakal tuang dulu arangnya ke tempat wadah yang sudah disediakan. Nah, udah sadarnya aja ya. Nah, kita bakal nyalain ini dulu ya. Two thousand years later. Jadi kita langsung panasin pisaunya ya. Where is the knife? Ya, ini dia. Misalnya kita panasin dulu ya, biar bisa ngebelah Funko-nya. Menunggu. Waiting. Misalnya panas ya. Oke guys, ini Funko-nya ya, kita harus langsung tekan aja. Belah jadi dua. Oh, main tidak mampu belah jadi dua langsung. Cuma ngecoret tuh. Oke guys, jadi pisaunya kita panasin dulu bener-bener biar cepet. Rata-rata buat beginian tuh susah banget, parah. Cara api begini apa kita mungkin harus kipas-kipas ya? Iya. Mungkin ya. Mungkin kita nggak bisa nunjukin sampai ke belah dua banget, tapi kita bakal benar-benar berusaha buat sampai benar-benar agak-agak ke belah gitu ya. Cakalan tuh pasti benar-benar susah banget, parah. Tuh, kalian dilihat kan, tuh agak kepotong gitu. Come on, ke belah. Oh, kejam. Ya, tambah kejam deh. Nah, ini Pak Buyer panas guys. Parah guys, Funko-nya udah benar panas banget. Kita harus bakar lagi. Kita bakal panasin sekali lagi ya, ini ya, pisaunya. Kemudian kita bakal kipas-kipas supaya apinya gede. Hati-hati. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jangan hilang ya. Apinya jangan hilang ya. Hey, api. Stay with me. I want you to stay. Kita mau coba hancurin dulu aja. Semoga bisa kebelah sih dikit atau ya, semoga kebelah lah.
Oke guys, jadi setelah kita bakar tadi, Funko Pop kayak udah meleleh gitu ya, udah mulai lembek gitu. Apa Funko Pop ini kita bakar langsung aja ya, kalau dibelah ini susah banget. Dilihat kan sih lah, kebelah-kebelah gitu, ini ya, kayak kecodet gitu. Ini batu sama apa? Lihat tuh palanya. Thumbnail, eh thumbnail. Oh my god. Gak, jadi ini eksperimen ya, kalian jangan anggap yang gimana-gimana. Oke okay guys, jadi kalian udah lihat kan, ya Allah, Funko Pop-nya jadi pisaunya udah nembus ke belakang Funko Pop-nya. Pisaunya juga sempet bengkok tuh, bengkok kan? Ya Allah. Bengkok kan ujungnya. Gimana, mau dilanjutin gak? Lanjutin ya? Gak mau. Kita mau belah banget palanya sampai bener-bener belah ke belah dua. Kebelah kan? Oh my god. Jadi gak perlu kita pakai api-api. Jadi bisa ya. Kebelah kan? Iya. Kebelah. Oh my god. Kita lanjutin aja ya guys sampai benar-benar kebelah dua. Tanggung kebelah. Oh my god. Ah, mata aku main perih. Perih banget. Jadi kita udah bisa belah bagian kepalanya, tapi untuk bagian rambutnya tuh benar-benar susah banget, guys. Apa kita mau lanjutin lagi bagian rambutnya? Oh ya. Ini kita bakal kayak gini. Susah banget ya buat gini loh. Tembus rambutnya. Udah kayak buka buah ya? Tuh, palanya. Oh my god. Oh my god. Eksklusif loh guys, Disney lah. Udah? Kita bungu sampai palanya belum dapat belah, jadi kita harus lanjutin lagi. Lihat ya guys, belah dua, mau dibelahin lagi apa lanjut? Kalau selesai, lanjut. My god, susah banget. Wah, dikit lagi. Lanjut ya. Lanjut. Oh no. Oh no. Oh no. Apa segini aja? Biar masih bisa dipajang lagi tenang-tenang. Terserah. Segini aja ya. Nanti kita udah ngebelah Funko kan nih. Bagi kalian yang penasaran, dalam Funko tuh kayak gitu. Ada apa-apa kan? Cuma hanya per-per biasa di waktu. Bisa lihat ya. Ada apa-apa gitu doang. Oke? Okay? So kita udah tempatin aja ya, kalau kita bakal potong belah dua jadi Funko, walaupun tadi pakai api gak bisa, sempat bisa sih, walaupun nembusnya cuma sedikit. Kita coba pakai palu gini dipukul-pukul dan hasilnya ya. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Nih, kalau mau lebih detail lagi. Iya yeah, guys, kalian bisa lihat kan dalamnya kayak gini. Oke. Okay. Kalau satuin lagi mana? Satuin lagi ya gitu. Lihat belakangnya. Oh my god, tuh bisa sampai belakang tuh. Tuh. Yang jadi dalamnya ini cuma nanya pernya ini kalau yang masih baru ya. Pernya itu berada ada lemnya lagi di atasnya jadi makin benar-benar kuat banget. Nanti bingung sih kenapa ya kalau Funko Pop bubble-nya bisa cepat apa ditarik sama yang punya gitu atau gimana ya.
Dan kalian jangan pernah mikirin di barang palsu ya, ini asli loh. Kalian bisa lihat nih kodenya ada FAC dan lain-lain tuh, ada kan? Nah ini berarti menandakan produk original nih, ori ya, kita gak pernah beli palsu. Oke guys, sekarang kita bakal belah badannya. Oke, semoga selesai dikul badan keras banget. Pisaunya udah bengkok ya. Gak bisa nih ya. Oh my god. Kakinya copot. Ya, enggak usah berdiri lagi deh. Gimana dong? Ya, udah segini aja ya. Kalian bisa lihat kan dalamnya putih-putih biasa doang, kayak dari lilin yang udah dijadiin. Ya udah jadi kelas ini, udah putih. Dan yang aslinya bisa lebih gitu. Oke, jadi kalian udah lihat ya guys. Jadi ini Funko Pop eksklusif Gold Collector ya. Nah, jadi Funko Pop ini kalian udah lihat tadi ya, dalamnya itu udah benar-benar putih, tapi putihnya agak ke silveran kalau kalian lihat aslinya di sini. Jadi ini emang benar-benar eksklusif banget. Sama kalian lihat kakinya setelah dibelah. Oh. Ya nggak seberdiri lagi deh. Ya, tuh, jadi aslinya tadinya gini, jadi gini. Warnanya putih gitu, kayak numpuk gitu ya. Jadi ini aslinya Funko Pop ini semuanya putih. Kan banyak tuh Funko Pop yang aslinya ada warna merah aja, biru aja, kalau yang ini putih aja gitu. Ini prototipe-nya putih ya. Oke guys, itu dia, kita pokoknya tadi udah berhasil potong Funko Pop ya. Belah jadi dua ya. Iya, awalnya kita coba bakar tapi ternyata susah. Jadi kayak apinya redup terus ya, soalnya kan anginnya kenceng banget di sini. Kalian juga udah lihat tadi kan di dalamnya, emang Funko Pop itu awalnya prototipe-nya tuh emang kayak warna putih gitu ya. Kemudian ketiban lagi karena itu warna gold, jadi ketiban warna emas gitu. Jadi aslinya itu setelah kita belah kan kelihatan tuh warnanya. Nah, Funko Pop yang buat kolektor Disney ini yang eksklusif, dia tuh kayak warna putihnya tuh metalik gitu guys, keren banget sih menurut aku. Jadi dia tuh bukan pure putih, bukan silver juga gitu. Eksklusif emang, keren banget. Nah, kalian jangan pernah mikir ya kalau Funko Pop itu fake ya. Tadi kita udah tunjukin buktinya kalau itu benar-benar Funko Pop eksklusif ya. Ada kodenya di bawah. Kelihatannya gampang ya guys, tapi pas motong itu susah banget. Susah banget, Pak. Asal kalian tau kita syuting ini udah hampir 2 jam, 3 jam loh. Asal kalian tahu ya. Dan kita ngebelah Funko Pop ini bukan hanya kemauan dari kita ya, karena ini kemauan kalian juga. Kita udah vote juga di Instastory kemarin. Dan hasilnya juga kalian udah bisa lihat sendiri. Banyak yang setuju kalau kita potong Funko kan daripada yang gak setuju itu lebih dikit. Jadi kayak pada penasaran atau pengen tahu kita gimana ya, gitu dan ya. Penasaran juga kalau di dalam Funko tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah akhirnya kita udah buatin ya, kita pasti tepatin janji dan kita udah tepatin janji sekarang di video ini. Oke? Kita juga bakal ngadain giveaway di video kali ini seperti janji kita di awal video tadi kita udah bilang. Kita bakal ngadain giveaway, yaitu giveaway-nya adalah Funko Pop for me. Jadi ini tuh dari Star Wars yang The Force Awakens ya. The Force Awakens adalah film Star Wars yang terbagus ya, pernah dibawa oleh Star Wars ya. Dan juga ada Drax dari Guardian of the Galaxy yang pertama. Dan asal kalian tahu aja guys, kita cari-cari ini di dua Funko Pop ini di mana-mana yang offline di mall-mall tuh susah banget. Mau di Kinokuniya tuh juga gak ada gitu ya. Kalian mau tahu cara dapetinnya gimana? Caranya gampang banget guys. Syarat yang pertama adalah kalian harus subscribe dan follow Instagram kita di mana? Instagram kita di 23clips_ ya guys. 23clips_ ya. Ntar kita bakal tulis di sini. Syarat yang kedua adalah kalian harus tulis di kolom komentar di video ini di bawah ya. Kalian harus tulis kenapa kalian bisa suka Darmania TV, kenapa kalian bisa subscribe Darmania TV, kenapa kalian bisa suka Funko Pop gara-gara video kita gitu ya. Komen di bawah, yang paling bagus dan menarik itu bisa jadi pemenang. Syarat ketiga adalah kalian wajib share video ini ke 3 teman kalian ya. Serah mau share di mana, mau di Instagram, mau di mana lagi? Pokoknya di mana-mana yang ada pilihan share itu ya. Iya. Dan temennya harus benar-benar teman kalian yang real ya, yang asli, bukan akun klonengan, oke? Okay? Kalau akunnya klonengan nggak bakal kita terima, kita diskualifikasi. Kalau kalian masih bingung caranya gimana atau kalian lupa, nanti kita bakal tulis caranya juga di deskripsi di bawah ya. Kalian jangan malas baca, oke? Okay? Kapan lagi cuma komen doang, nge-share doang terus dapat Funko. Funko bukan keychain. Funko bukan keychain. Nah, ini original ya. Kita nggak pernah ngasih barang free ke kalian, oke? Okay? Jadi hadiahnya buat juara satu itu kalian bisa pilih antara dua Funko Pop ini. Ya, mau pilih Farming atau Drax, juara satu bebas ya. Bebas. Juara duanya itu dapat yang sisanya yang nggak dibeli oleh juara pertama ya, oke? Okay? Iya. Kita bakal kasih waktu, jangka waktunya itu sekitar seminggu ya, atau 5 hari lah yang seminggu pertama nih. 5 hari sampai seminggu. 5 hari sampai seminggu ya.
buat yang ikutan ini. Nanti 7 hari kemudian dari sekarang atau 5 hari kemudian dari sekarang kita bakal buat video lagi, yaitu mengumumkan siapa pemenangnya dari giveaway kali ini. Oke? Okay? Ikutan ya guys, sebarin ke teman-teman kalian. Kapan lagi Rufang kok gratis begitu doang? Guys, gratis. Oke. Okay. Dan kalian nanti harus capture ya bukti kalau kalian udah nge-share ke teman-teman kalian ke direct message Instagram kita, oke? Okay? Tadi nama Instagramnya apa? 23clips_. Yoi, itu dia ya, jangan sampai salah Instagram. Oke guys, misalnya kita udah mengumumkan pemenangnya siapa di video 5 hari kemudian atau 7 hari kemudian dari sekarang. Misalnya pemenangnya adalah Star-Lord, misalkan. Misalnya pemenangnya Star-Lord gitu. Misalnya si Star-Lord ini gak ngerespon ke kita kalau kita udah ngumumin, misalnya dalam 2 hari kemudian dia gak ngerespon sama sekali, itu tandanya dia bakal diskualifikasi, kita bakal cari pemenang yang lain, oke? Okay? Dan ongkos kirim kita yang tanggung. Kita yang tanggung. Kalian jangan khawatir pokoknya. Thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and keep up with Dreams Darmania TV. Sign up. Ciao. Judge. Ah, ibu banget. Coba deh. Coba deh. Aku gak berani, aku hup gitu. Yaudah. Coba hup. Udah, cut.